Assalamualaikum semua. Selamat petang. Waalaikumsalam Bunda. Selamat petang. Salam Ramadan yang ke-8. Dah seminggu dah kita puasa kan? Testing. Dan kelas ni siapa pandai baca doa eh? Syafiq Daniel pandai baca doa? Syafiq Daniel? Tak pandai bunda. Okay, silakan. Syazwan Sami pandai. Sebab dia selalu siapa bunda kan? Okay. Dia nampak bunda. Okay. Sebab dia ada kat kampus. Okay, kita makan ni anak bunda eh. Okay. What do you want? Okay, Syafiq, kita baca doa dulu sebelum presentation. Thank you. Shh, quiet. Syafiq. Kenapa, Bunda? Baca doa. Saya tak pandai lah, Bunda baca-baca doa. Hey, adik baca doa belajar, adik? Oh, doa belajar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fta' alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Dania. Okey, hari sama-sama ni bonda. Okey, sama puasa, tapi kita akan ambil kelas sebab kita ada satu group je present, betul? Satu group je kan? Jadi bunda hanya ambil attendant melalui individu yang tanya soalan. So maksudnya semua pelajar kena tanya soalan. Presenter kita hari ini adalah Nur Diana dan Muhammad Akmal, betul? Ada ke Nur Diana dan Muhammad Akmal? Tak boleh dengan saya. Sorry? Nur Diana dengan Nasuha Nasiha. Okay, sorry. Nur Diana dan Nasuha Nasiha. Oh, Nur Diana dan Nasuha, Adam Rabili dan Muhammad Akmal, betul? Ya, betul. Betul? Okay, sekejap eh. Boleh tengok siapa dulu present. Siapa dulu yang kena present? Siapa dulu yang present? Saya dengan Nur Diana. Okay, persilakan. So, semua orang yang presenter memang dia dah dapat attendant lah. Kena perkenalkan diri dulu, fakulti mana pun detik. So, yang mana yang bukan presenter kena tanya soalan. Boleh? Tanya soalan baru bonda ambil attendant. Faham ke tak faham sekarang ni? Faham, bonda. Faham, bonda. Ha? Faham ke hidup? Faham dah? So, faham. Kita mulakan kita punya first presenter. Boleh share slide. Okay, topik hari ini adalah silibus kita iaitu perkenalan diri dari segi konsep kendiri. Perkembangan kendiri melalui konsep kendiri. Betul ke Nasuha tajuk tu? Betul. Okay, so persilakanlah Nasuha. Nasuha dan Suri yang mau ber. Boleh saya mula? Boleh. Konsep kendiri boleh dibahagikan kepada dua, iaitu konsep kendiri positif dan juga konsep kendiri negatif. Mereka yang mempunyai konsep kendiri positif ini akan sentiasa menerima layanan yang baik daripada ibu bapa, guru dan rakan, dan mereka mudah berinteraksi dengan orang lain serta senang didampingi.
sentiasa memperoleh ganjaran yang positif. Sebagai contoh, mendapat pujian, hadiah dan sebagainya apabila melakukan sesuatu. Tak kisahlah sama ada mendapat kejayaan ataupun kegagalan. Sentiasa mendapat kasih sayang dan layanan yang baik daripada ibu bapa ataupun guru-guru. Perkara ini dapat membantu individu tersebut agar tidak berasa kekurangan dalam diri dan juga akan berasa bahawa diri mereka sangat dihargai oleh orang sekeliling. Maksud keluarga yang stabil itu adalah hubungan yang baik antara satu sama lain. Individu yang mempunyai konsep kendiri negatif ini akan sering dikaitkan dengan kegagalan sama ada dalam apa-apa bidang sekalipun. Mereka juga kurang menerima kasih sayang daripada sama ada ibu bapa, guru atau rakan. Akibat daripada itu, mereka akan sentiasa dalam keadaan muram dan tidak mudah bergaul dengan orang lain. Kurangnya kasih sayang, perhatian dan belayan daripada ibu bapa, guru atau rakan akan mengakibatkan wujudnya perasaan tidak dipunyai serta kekurangan dalam diri individu tersebut. Suasana keluarga, contohnya seperti suasana keluarga yang kucak-kacir di mana ibu bapa sering bergaduh dan tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, yang mana boleh menyebabkan anak dia berasa tidak selamat dalam keluarga tersebut. Kedudukan sosioekonomi keluarga yang mana individu tersebut akan berasa rendah diri kerana keperluan dan kehendaknya tidak dapat dipenuhi oleh keluarganya seperti keluarga yang lain. Dah boleh. Nasuha dan Diana ada lagi? Tak ada dah. Okey, Bonda nak tanya you all berdua. Soalan pertama Bonda adalah apakah konsep kendiri positif yang you all berdua telah praktiskan dan you rasa benda tu memang betul dan boleh diteruskan? Okey, Nasuha dulu. Diri sendiri. Tadi you dah terangkan tentang teori-teori betul? Tentang konsep ini yang saya praktikkan lah. Mungkin dari segi saya berinteraksi dengan orang, saya boleh menerima tegur orang dengan baik dan mungkin tidak akan dibatkan dengan emosi lah, tak adalah marah ke ataupun merenting secara tiba-tiba ke. Itu juga teori fikir. Okey, kalau Nasuha maksudnya menerima teguran orang. Okey, sebaik-baik iman tu adalah antaranya adalah yang boleh menerima teguran, betul? So alhamdulillah awak one of the person sebab kita tengok ramai orang contohlah macam ahli ilmuan, ahli agamaan sebab dia dah rasa dia pandai, so bila ditegur tak boleh tak nak sebab teguran tu adalah ada sesuatu yang kita kena menolong bantu diri kita dan kita kena belajar untuk terima. Memang teguran tu kadang-kadang pahit tapi keimanan seseorang tu boleh kita boleh lihat dari segi tengok dia macam bila diberi sebarang teguran dia adapt. So Nasuha one of the person yang boleh menerima teguran. Okay, Diana pula. Apakah konsep kendiri positif yang awak telah praktiskan dalam hidup awak? Saya pula contoh saya ada dalam keluarga yang harmoni, contoh tak ada gaduh-gaduh apa semua. And saya juga senang disenangi dan mudah bergaul dengan orang. Maksudnya orang macam senang nak rapat dengan saya. Maksudnya kalau orang nak rapat dengan Diana tu tak ada masalah lah kan? Tak ada. So maksudnya kalau awak ni dalam fakulti bisnes, kalau fakulti lain nak baik dengan awak boleh? Boleh kot. Kalau dia baik, saya baik juga. Okay. Tak apa. Kalau dia tak baik pun, awak masukkan nilai baik awak kepada diri dia. Faham?
Kita janganlah jadi joker macam movie Jokers tu. Contohnya orang buat jahat, so automatically dia menjadi orang buat jahat dengan dia daripada baik jadi jahat. No. Maksudnya kita kena kuatkan diri kita supaya kita membantu orang yang jahat tu jadi baik. Kena kuat macam tu. Benar. So satu-satunya kelas yang you all boleh jumpa semua fakulti, 5 fakulti ni adalah kelas co-curriculum. So enjoy the moment during class co-curriculum. Sebab tak ada dalam kuliah you all yang lain-lain, semua memang you jumpakan kawan you je, betul? Seantero you je kan, fakulti you je kan. Kan ada kelas lain yang memang ada fakulti lain join? Tak ada kan? Even elective ada fakulti lain join tak? Kelas you all? Tak ada. So kelas co-curriculum ni lah buat masa ni. Kelas co-curriculum ni lah adalah kelas yang memang you enjoy, kena jumpa semua kawan. So that is networking. Sebab you all adalah generasi millionaire, generasi baru ni. Millionaire, kawan-kawan muda-muda dah boleh jadi millionaire. Jadi anggap semua kawan-kawan is your networking. Bayangkan setiap antara semua kelas ni, total up kelas kita adalah 30 orang, bayangkan 30 orang ni adalah memegang jawatan-jawatan besar di negara Malaysia. Automatically you dah ada networking yang mantap. Okay, soalan untuk rakan awak, untuk you all dapat attendance. Tapi tak apa kalau tak tanya yang slot ni, slot kedua ada lagi. Kita ada 2 presenter. Tapi kena tanya sekarang. Saya. Siapa? Nama, bagi nama dulu. Hanan Umaira binti Zainurin. Hanan Umaira. Okay, soalan ni Ainan. Apakah konsep kendiri negatif yang selalu berlaku di kalangan kita? Okay, soalan yang baik. Apakah konsep kendiri negatif yang selalu berlaku? Sebab tadi dia dah present ada 2 konsep kendiri, positif dan negatif. Okay. Jawab. Presenter jawab. Contoh bully kot, cyber bully daripada orang sekitaran dia. Okay, so macam mana nak adapt? Macam mana nak adapt? Macam mana nak rasa perkembangan diri dia tu positif yang dia kuat, nak adapt dengan cyber bully? Sebab kita, kalau kita tengok kes bunuh diri banyak je kat cyber bully ni. Minta pendapat dekat orang yang ada konsep kendiri positif, jangan selalu dekat dengan yang negatif tu. Jangan fikir apa-apa kot. Okay. Menjawab ke Hanan? Tak menjawab. Naswa? Sekejap. Hanan boleh ulang balik soalan. Oh, okay. Wah, di ruangan chat banyak soalan. Saya ulang. Apakah konsep kendiri negatif yang selalu berlaku kat kalangan kita? Senang cakap dekat kalangan umum macam kita je lah. Sebagai contoh, saya ambil dalam situasi keluarga. Contoh jenis ibu bapa yang tidak memahami keadaan anak dia. Anak dia tak mungkin dapat keputusan yang tidak memuaskan, dan nanti adalah yang dicakap membanding-bandingkan anak orang lain dapat macam tu, kenapa awak tak boleh. So itu pun yang saya rasa selalu berlaku dekat remaja sekarang. Okay, Ana menjawab tak? Menjawab. Okay. Menjawab, okay, thank you. Okay, you all berdua jawab soalan yang pertama. Kalau kita tengok, ada di ruangan chat. Pertama, soalan Syafiq Daniel. Apa yang menyebabkan kurangnya kasih sayang dalam kendiri negatif? Parents yang terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing. Syafiq Daniel menjawab ke? Boleh ulang balik tak? Sebab tadi internet slow, dia ada dia cakap dia crack macam tu. Sebab parents yang terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing. Okay,
Oh, macam parents tu busy lah. Macam tak ada masa untuk lupakan kasih sayang lah. Oh, okay. Terima kasih. Okay, seterusnya soalan daripada Aisyah Syabudin. Apakah contoh sosioekonomi keluarga yang mempengaruhi kendiri yang negatif? Tadi awak dah present kan? Contoh sosioekonomi tu kalau seorang individu tu rasa kekurangan dalam keluarga dia. Maksudnya dia tak dia merasa yang dia tu tak setara dengan orang lain. So jadilah satu sifat yang boleh pengalami tu dari orang tu tak. Boleh faham ke? Ada masalah tak? Jawab. Okey, soalan seterusnya. Tadi Aisyah Syabudin kan? Aisyah Atira, apakah peranan guru dalam pembentukan kendiri murid? Guru, cikgu selalu kena support apa yang anak murid buat. Tak kira apa-apa. Sebab dari situ diorang akan rasa macam diterima. Macam diorang rasa cikgu tu suka kat dia. Dihargai. Kalau dah menjawab tu cakap okey tau. Jangan awak diam je kat situ. Menjawab tak soalan Aisyah? Jawab soalan. Okey. Seterusnya Eliana Balkis. Apakah yang perlu buat kalau dalam diri seseorang tu lebih banyak konsepkan diri negatif dari positif? Ni dia macam self, negatif self. Bagi saya kalau dia rasa dalam dia tu memang full of negatif, dia sepatutnya masa bagi dia mungkin cuba mulakan daripada perkara yang sikit. Contoh, rasa confident dengan dia sendiri. Tak rasa diri dia ni tak apa macam tak selevel dengan orang lain. So, kalau dia cuba untuk percaya diri sendiri, so mungkin itu boleh pupuk perkara yang positif dalam diri. Okay. Tak masalah. Menjawab tak Eliana Balkis? Okay. Maksudnya you kena, maksudnya yang apa Nasrul cakap tu, you kena hari-hari tengok cermin, kena ada positive touch. Biasanya pelajar-pelajar yang dia sentiasa rasa bangun je, bangun tidur je rasa diri dia tu negatif. Tengok cermin, tak cantik lah. Aku ni memang tak cantik. Aku ni tak pandai. Everything yang you cakap adalah benda-benda yang buruk. No. Kita kena reward diri kita. Tak ada orang nak reward you, reward diri sendiri. Macam sekarang, you belajar pun adalah you reward diri you. Okay? Pertama memang nak belajar sekeluarga and so on. At the same time, you nak reward diri you sebab this is your future. Masa depan you kat mana? Kalau you rasa masa belajar, malas nak belajar, you automatically you dah downkan you punya mindset, jangan. Kita kena keep thinker, jadi orang yang berfikir. Gunakan kognitif tu, awak dua je individu ni yang bonus nak terangkan. Sama ada you nak jadi individu yang pemikir, yang berinovasi, buat sesuatu yang orang ikut apa semua, ataupun you hanyalah tak buat apa-apa pun, you just jadi orang yang mudah terpengaruh dengan orang lain je. Mudah terpengaruh dengan diri sendiri, mudah terpengaruh dengan kata-kata. Nak jadi individu yang berfikir ataupun nak jadi individu yang mudah terpengaruh. Fikir macam tu. So maksudnya kita kena ada positif. Okay, seterusnya soalan. Tadi soalan Eliana Bakir. Seterusnya Siti Nora Ain. Apakah peranan rakan dalam pembentukan kendiri yang positif? Peranan rakan boleh selalu bagi nasihat ataupun advice. Boleh juga ni jangan tinggalkan dia seorang-seorang. Selalu ada kalau dia minta pertolongan ke nak nasihat ke, selalu ada dengan dia. Sebab nanti kalau dia seorang, dia rasa macam diri dia tak ada siapa kisah. Macam tu. Okay, so tu jawapan daripada Diana. Maksudnya support system antara rakan tu penting. Kalaulah kita nampak kawan-kawan kita tu tak ada kawan-kawan yang macam orang percaya dia, dia kena ada orang yang memang bagi support system dekat diri dia. Okay, bagaimana kita boleh membentuk atau mendidik kanak-kanak mempunyai ciri-ciri konsep kendiri yang baik? Bagi saya ini
semua orang tahu ibu bapa adalah role play yang paling terbaik untuk anak-anak. Sebab apa, daripada ibu bapa juga anak-anak belajar. So kalau nak apa buat sifat kendiri yang positif dalam diri anak-anak, ibu bapa kena tunjuk contoh yang mula-mula dulu. Contohnya kalau anak-anak macam dia buat last satu, bagi dia ujian, kata-kata semangat, so that anak dia motivasi, ada motivation untuk diri sendiri yang dia tu buat bagus, dia telah buat something yang bagus lah. So yeah, parenting style tu kena penting sebab memupuk anak-anak kan. Okay, seterusnya Umar Ruth. Selain daripada ahli keluarga, apakah pihak lain bertanggungjawab dalam membentuk kendiri positif seseorang? Umar Rusiki. Selain ahli keluarga, rakan juga. Rakan ataupun orang yang ada dekat persekitaran dia. Sebab macam tadi yang saya cakap, kalau tak ada, kalau always seorang-seorang, dia rasa macam tak ada siapa kisah pasal dia pun. Macam tu. Baik, faham. Terima kasih. Nurul Uzma Hamzah, macam mana cara nak terapkan konsep kendiri positif dalam diri? Macam mana nak terapkan konsep ni dalam diri? Macam saya mention tadi dan juga Bonda dah explain, kita kena ada charge dekat diri sendiri yang kita nak berubah dari diri yang sebelum. Like, takkanlah sampai pilih-pilih kita boleh buat something. So kalau kita cuba untuk try diri sendiri sekali, kita cuba buat, maybe usaha tu akan worth. Faham kan? Faham. Ya, macam tu respon kawan-kawan. Thank you Uzma. Kawan dah jawab kena respon eh. Syazwan Syafmi'i, bolehkah seseorang yang sudah berumur mempunyai konsep kendiri negatif? Boleh je sebab orang yang berumur pun manusia juga. Manusia ada feelings juga. Bukan sebab, bukan budak-budak kecil ke remaja je. Orang yang berumur pun ada juga. Boleh ada konsep kendiri negatif ni. Okay, terima kasih. Okay, Syazwan dah. Aina Amira, kenapa remaja lebih cenderung mempunyai konsep kendiri negatif berbanding positif? Pada pendapat saya sebab kejap. Sebab mungkin dalam kehidupan sekarang ni saya tak salahkan mana-mana pihak, tapi mungkin ada yang di kalangan mereka family tidak berapa dalam keadaan yang baik, ataupun hubungan dia dengan guru-guru dia tidak baik. So itu boleh pengaruhi dia untuk kan, mungkin ramai yang akan mempunyai peratus yang dapat konsep yang negatif ni instead positif. Bila dia terkena something and then dia terus akan stick dengan benda tu. Dia tak akan maintain to positive terus. Itu je. Oh, maknanya macam the main factor is surrounding lah, macam tu. Is that one of the factor lah, surrounding. And also diri pun boleh juga jadi. Okay, thank you. You're welcome. Soalan last, seperti yang kita tahu, isu body shaming sering terjadi di kalangan masyarakat. Apa yang boleh lakukan untuk mengatasi perkara ini? Okay, sebab kita tengok produk kurus yang tak menepati piawaian tu memang banyaklah dijual. Sebab kita nak cantik kan? Satu lagi, benda-benda cantik ni sukalah. Mana ada model tak cantik? Model semua cantik. Okay. Soalan tu? Cara nak atasi kalau seseorang tu kena body shaming, kita jangan terikut juga shaming tu sebab
tak semua manusia ni perfect. So kalau seseorang tu kena body shaming, jangan support seseorang tu. Sebab nanti makin berluasa. Atira menjawab tak soalan jawapan yang daripada Diana? Menjawab benda. Okey, alhamdulillah. Okey, tahniah buat Diana dan Suha kerana telah berjaya menjawab soalan dengan baik. Dan terima kasih juga bagi yang telah bertanya soalan. Okey, terima kasih. Untuk Diana dan Suha, tepukan untuk diorang. Alright, seterusnya. Okey, dah? Ada kesimpulan ke Diana dan Suha? Kesimpulan ada? Kesimpulan. Rumusan masuk benda. Rumusan. Sekejap. So bagi saya, konsep sendiri boleh bergantung dekat diri sendiri juga surrounding. So it depends on ourselves untuk adapt macam mana. So itu cukup dari saya. Okay. Alhamdulillah. Thank you so much. Alright, next speaker. Okay, terima kasih buat Diana dan Suha. Seterusnya, presenter yang seterusnya adalah Adam Rabili dan Muhammad Akmal. Adam Rabili dan Muhammad Akmal akan present tentang perkembangan kendiri dari konsep potensi diri. Yang ni nak keluarkan potensi. Yang tadi tu lebih kepada konsep kendiri positif dengan negatif. Okey, sekarang potensi. So macam nak keluarkan? So kita nak tengok present. Silakan. Okey. Nampak tak? Cakap nampak tak? Nampak tak, Miss? Nampak. Nampak? Jelas. Alright. Adam, yang ni ada suara ke tak ada? Adam, ni awak kena cakap ke? Adam dengan aku. Tak ada suara ke, Miss? Tak, kita orang buat video. Kita video. Tak ada video, suara, tak video ni tak ada suara lah. Oh, tak ada. Kejap. Kalau tak ada suara, awak kena cakap. Boleh lah. Tak, video ada suara. Kejap, Miss. Okay, ada suara. Okay, go. Masuk bonda, okey. Macam ni, end show semula. Cuba Adam end show semula. Okey, share entire screen semula. Cuba masuk. Share entire screen. Alright. Let's see how. Can or not. Dengar tak? Ada bunyi dengar, tak? Dengar. Belum. Mana gambar? Gambar tak keluar my dia. Kejap. Yang tu you tarik beri, dah jadikan ke YouTube ke? Kalau ke YouTube dia berat sikit ke Gmail je? Video dia ada bunyi tak? Tak ada my dear. Tak tahulah, tak bonda dia. Tak dengar. Kawan-kawan lain dengar ke?
Tak ada, tak ada. Tak ada. Internet tak kuat sangat kot. Tukar dekat presentation tu, tukar jadi a tab untuk animation. Ah, cuba ah, cuba pakai a tab. Jangan jangan entire screen, betul? Cuba tukar tab. Cuba dulu. Tab tu bukan untuk buka dekat bukan untuk buka dekat Google eh? Boleh. Tab tu window. Window. Mana? Antara dua lah awak cuba. Tapi a tab ni untuk video. Tapi sekarang ni awak buat pakai Gmail kan? A tab lah. Window tu kalau PowerPoint biasa. Word ke? Oh. Jom. Tapi dia orang tak ada. Kan? Tapi duduk cuba. Kadang-kadang boleh. Kadang-kadang boleh cuba. Okey dah, suara mana? Sudah. Ada bunyi tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Okey, dekat laptop Adam tu ada bunyi eh. Awak buka je suara dekat laptop awak tu, awak macam ni. Macam mana? Sebab you all berjauhan kan? Akmal bukan sebelah awak kan? Adam buka slide, Akmal buka suara lah macam mana? Cuba tengok. Boleh masuk ke? Tak boleh tak? Sekejap kan? Cuba try pergi setting. Tak apa, take your time. Cuba buat. Boleh Adam? Sian. Akmal kena cuba Akmal yang buka Akmal. Mungkin Adam tak dibuka. Mata Muhammad Akmal kalau awak buka okey, Muhammad Akmal. Nama you all dua-dua ni dah. Saya pakai handphone. Oh, awak pakai handphone. Okey. Okay, lepas ni nanti kalau group lain, kalau rasa mudah, you jadikan terus link eh. Kalau jadi link, dia laju sikit. Yang ni dia buka daripada drive ni. Okey, tak apa. Tak apa kalau macam tu. Adam buka slide, Akmal cakap. Boleh Akmal?
dia ada tunjuk gambar mute dekat kita orang punya presentation. Mute eh? Kita orang present ni, dekat gambar present dia ada tunjuk gambar mute. Gambar mute? Okay, cuba awak share. Awak pakai dari link ke apa tu? Tak ada. Video. Video tu, video berat. Cuba hantar kat Telegram Bonda. Hantar kat Telegram. Bonda, saya suruh dia orang pergi setting. Ah? Pergi setting dekat Google Meet tu. Buka dalam. Setting? Ah, tak, screen-screen aku nak tengok. Oh, screen. Siapa tu? Nampak eh? Nampak pasal yeah, setting. Ya, dia tunjukkan dia. Yang tiga titik tu. Di setting. Kau punya sound speaker. Tak ada default. About. Mana jatuh? Bawah sekali kot. Ke mic eh? Sama je. Dia macam mic juga. Baik, dia boleh. Mic, mic atas. Ah, tak tahu. Baik. Okay, tak apa. Adam, okay. Maksudnya memang maybe sebab kadang-kadang kita punya virtual laptop tu dah lain. Kadang-kadang ada benda dia boleh support, ada benda tak boleh support. Cuba awak share kat Terry Bonda, Bonda cuba buka di sini. Okay, okay, okay. 0142738291. Okay, dia kira message. 0142738291. 0142738291. 8291. Kan dah kantor, tak say nombor. Masuk je lah. Boleh? Okay, cuba. Okay, Bonda refresh tengok. Harap Bonda boleh download lah daripada Telegram. Telegram eh? Cuba send kat Telegram Bonda. Kita masuk lagi. Bukan yang kena tu kan? Alright, sementara kita tunggu Adam untuk cuba presentation untuk masukkan ke dalam Telebonda sebab dia kena download juga tu. Okay, kena lain internet dia baru juga. Okay, Bonda nak tunjukkan juga. Setiap di bulan Ramadan ni kita akan ada 4 minggu almost di bulan Ramadan ni, maksudnya setiap kelas kurikulum akan habis awal. Betul? Bonda takkan akan direct sampai ke 7. Sebab kita akan berbuka puasa, persiapan nak mandi and so on semua. Untuk terawih apa semua, Bonda nak you ada persiapan. Should be kelas kita pukul 6 suku dah tamat. Tapi setiap pelajar perlu masuk ke depan dalam pertandingan. Alright. Pertandingan menu sunnah. Alright. Okay, ni adalah pertandingan menu sunnah. Okay, kalau Bonda dah share dekat you all punya, you punya apa? You punya WhatsApp. Bahawasanya apa link-link yang perlu ada tu, betul? Okay. So, pertandingan menu sunnah ni, setiap kali you all berbuka puasa, you kena download gambar you dan post di IG berkenaan. And then, daftar nama dia kepada link yang Bonda dah invite tu. You masuk dalam link tu, register sebab yang tu adalah untuk you upload dan kita pilih pemenang. Ha. Lagi you rasa you nak menang, lagi banyak kali you kena post. Maksudnya diwajibkan untuk you post adalah ketika setiap hari kelas. Maksudnya seminggu sekali kena post.
Okay, kita nak tengok menu sunnah you all. Dan you all juga boleh wawarkan juga kepada rakan-rakan yang lain. Okay, pertandingan menu sunnah. Okay, tengok kategori dia adalah menu sunnah berbuka puasa bertepatan dengan sunnah. Maksudnya menu sunnah contohnya kambing. You kena, tapi janganlah makan benda-benda yang macam sushi. Sushi nak menu sunnah, tak nak. Ada sushi tapi kena ada yang menu sunnah juga. Yang tu buat ada kategori dia boleh menang. Terbuka, okay. Tarikh pertandingan 13 April sampai 2 Mei. So maksudnya bila kelas kita tu sampai 2 Mei, kita akan berapa kali perjumpaan eh? Alright, kita akan ada 2 kali perjumpaan. Okay, 20 hari ni dan 27. Maksudnya last 2 Mei. Okay. So 2 kali perjumpaan, Bunda harap setiap orang post 2 gambar. Ada sebarang soalan tak? Tak faham. Tapi kalau tak faham, terus dia masuk dalam link yang Bunda dah invite pertandingan menu sunnah tu. Okay, bila Bunda dah invite dan terus masuk dalam grup berkenaan. Okay. Sebarang persoalan tanya terus dalam grup berkenaan. Okay. Bunda dah send. Okay. Dah send. Nampak dah masuk dah. Kesat eh, Bunda download. Jadi ada apa-apa soalan tak tentang yang menu sunnah tu? Sekejap, dia tengah download Adam. Okay. So dia macam ni lah. Okay, pertandingan menu sunnah. You kena like, Insta you kena like. Lepas you dah like Insta, seterusnya you terus post you punya pertandingan menu sunnah tu. Okay. Boleh? Bunda nak post. Nak post makanan lah. Jangan post, post makanan. Post yang ketika awak berbuka puasa tu. Kalau contohnya berbuka di pusat Islam, letaklah gambar yang dekat pusat Islam. You makan. Tapi jangan jangan ambil gambar daripada Google eh. Terus disqualified eh. Okay, setiap peserta nanti you all akan dapat CJ punya no, maksudnya maksudnya upload tu daripada IG sendiri. IG sendiri tag kepada IG sendiri dan tag. Yeah, tag IG UKK. Faham. Yes. Okay, alright. Alright. Thank you. So jangan risau lah. Jangan risau sebab Bonda dan Cik Aina sendiri kami ni kaunselor. Kami takkan stalker account you all. Alright. Benda tu ya Allah banyak lagi benda-benda nak buat lain. Nak buat daripada nak stalker. Mungkin kadang-kadang ada pelajar rasa macam alamak nanti kalau dah tag kena stalker. Tak. Insya Allah tak. Alright. Belum pernah lagi Bonda stalker account pelajar. Mungkin ada pendidik-pendidik yang lain yang stalker. Tapi Bonda bukan. Bonda dan Cik Aina bukan begitu. Laman sosial pun kadang tak sempat nak buka. Macam mana lagi nak stalker orang kan? Banyak lagi benda lain boleh buat. Dan you just boleh post setiap menu sunnah. So maksudnya kita ada 2 kali perjumpaan. 2 kali post you post tentang menu sunnah. Boleh? Soalan? Ada soalan? Ada soalan? So Bonda dah berjaya download. Ya, show in folder. PM dia. Okay. So jelas ke yang part tu? Jelas tak? Alhamdulillah jelas Bunda. Jelas eh? Okay dah. Dia play macam ni, dia play je kan? Oh memang memang video awak tak keluar suara lah. Macam maksudnya meski ada setting masa you copyright ni kot. Suara tak dark eh. Murah, kan? Tak ada bunyi. Ha? Tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Tak apa, present je lah Miss. Okay, present lah. Cakap okay. Start from early. Okay, awal dia. Awak cakap, awak berdua cakap. Akmal dan Adam cakap Bunda Datik ni. Suara rakan boleh tanya soalan nanti. Bunda rasa you mesti ada problem masa you download dia tu. Download dia ke video tu. Ada benda tak habis ni. You dah cepat-cepat cut tak?
Masa dia tengah running tu kan? Mungkin lah Adam. Tak tahu lah Miss. Sebab okay, kita orang play video kat sini dengar bunyi. Oh, oh okey. Tak apa, okey cuba. Okey, nak kita orang gentang slide dia ke? Awak cakap. Ni tak apalah benda dah buka, okey je. Haa, okey. Okay. Nah, cakap lah. Cakap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Abili bin Zahrin. Hari ni saya dengan Akmal akan membentangkan tentang potensi diri. Okey, sebelum nak jari potensi diri ni, kita kena tahu dulu lah apa definisi dia. Apa maksud potensi diri. Okey, potensi diri ni ialah kemampuan seseorang untuk mencapai, menghasilkan atau melakukan sesuatu untuk berkembang maju. Selain itu, potensi diri juga bermaksud kemampuan atau kekuatan diri seseorang sama ada yang belum wujud maupun yang telah wujud. Akan tetapi, belum sepenuhnya dilihat atau digunakan secara maksimal oleh seseorang. Cara-cara mengenali potensi diri. Terdapat pelbagai cara untuk mengenali potensi diri. Antaranya ialah membuat keputusan untuk mengembang. Contohnya, bila kita nak mencari potensi diri kita, kita kenalah start buat sesuatu benda. Kita mesti memulakan sesuatu perkara. Contohnya macam kita mesti start nak main bola. Baru kita tahu kita ada bakat ke tak, ada potensi ke tak untuk main bola. Okay, dan seterusnya ialah kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri ni kan maksud dia macam kita kena kenal lah diri kita, macam apa kelemahan kita, apa kekuatan kita. So daripada situ kita boleh cari lah potensi diri kita. Selain itu, kita perlu membuang rasa takut akan kegagalan. Contohnya macam kita ambil contoh orang dulu-dulu lah, orang yang cipta lampu lah, katakanlah orang yang cipta lampu kan. Dia hadapi banyak kegagalan sebelum dia tahu dia berpotensi untuk buat lampu yang kita guna sekarang ni kan. Kalau tak, kalau dia putus asa tengah jalan sampai sekarang kita lampu. Seterusnya ialah meletakkan tujuan. Yang ni simple lah. So untuk dapatkan potensi diri, kita kena tahu lah kita punya tujuan apa kita nak capai macam tu. Akhir sekali, kita janganlah bandingkan diri kita dengan orang lain. Contohnya bila kita tengok orang tu pandai main bola, kita tak pandai main bola, kita rasa sedih, down. Jangan macam tu. Dia macam burung dengan ikan. Burung dia pandai terbang, tapi kalau dia nak bandingkan dengan ikan, ikan pandai berenang. Tak bolehlah kan nak samakan. Setiap orang lain-lain sifat kebolehan potensi diri. Baik. Ya, ya, tunggu kejap dia slide ke depan. Saya tak dengar. Okay, seterusnya okay, kalau korang dah dapat kan potensi diri, so ini adalah cara lah untuk upgrade atau untuk menambah baik lah potensi diri kita. So number one would be practice lah. So contoh macam potensi kita, kita dapat tahu potensi kita macam main bola kan. So, kita bolehlah berlatih and practice setiap hari to make it better, better lah kita punya performance dalam main bola. Contoh lah, contoh. Lepas tu, don't give up easily. Kita, bila kita dah tahu potensi kita dekat situ, kita jangan cepat mengalah. Contohnya macam, okeylah kita ambil orang lelaki ramai lah kenal Solos kan. Solas dia tak sampai, dia sekarang ni nak dapat jadi macam Solas ni tak senang. Dia start daripada bawah, orang tengok 1-2 view je. So dia tak mengalah, sampai sekarang tengok famous gila lah, dah ada kereta Mustang daripada main game. Okay. Okay, seterusnya ialah positive attitude. So yang ni macam jaga akhlak lah. Macam tu je. Yang ni simple. Lagi satu, time management. Time management adalah satu benda yang paling penting lah kalau kita nak upgrade potensi diri kita. Sebab kalau tak ada time management, kita tak ada schedule, so
kita punya rutin akan bersepah. Contoh macam hari ni, contoh kita main bola kan. Hari ni main bola, lepas tu tiba-tiba esok malas pula nak main. Tak main, tak ikut. Tak buat jadual kita, buat time management. So esok tak main. Lepas tu esok pun malas lagi, minggu depan baru main. Sampai bila nak improve kita punya potensi diri tu. So kita kena buat. Lepas tu kita kena ikut lah kita punya management plan. And lastly would be stay focused and committed. Macam biasa ni kalau buat kerja kita kenalah fokus and buat betul-betul and bagi sehabis baik lah. Barulah kita dapat upgrade potensi diri kita, insyaAllah. Sekejap eh, tunggu dia punya slide tu ke depan. Nanti lagu dia best kan? Okay, nanti you all masuk dalam YouTube, nanti share dalam, dalam grup eh. Link dia? Okay. Okay. Boleh. Okay. Mungkin lagu yang best ni. Alhamdulillah. Okay. Okay, untuk maklumat anda semua, terdapat banyak jenis potensi diri ni, but antaranya ialah potensi diri aspek fizikal dengan akademik. Dalam fizikal ni, macam keupayaan tubuh badan untuk melakukan suatu aktiviti. Contoh macam potensi diri fizikal ni, dia lebih kepada macam sports lah, sukan. And okay, and yang akademik ni pula macam mind lah, macam pandai lah, macam tu lah. Untuk kata simple. Okay. Okay. Boleh depan ni. Benda. Aduh. Terima kasih. Ni adalah contoh lah orang yang dia tahu dia punya potensi dia dekat mana, lepas tu dia fokus kan. Yang sebelah kiri tu, yang angkat berat tu, saya cerita sikit lah. Nama dia, aduh nama dia. Sekejap ya. Nama dia Matthias Steiner. Boleh search, dia tak famous sangat pun kat Malaysia. Tapi saya terinspirasi dan kisah dia sebab pada 2007, yang lama-lama sebelum 2008 lah, dia tak pernah menang lah apa-apa acara weightlifting. Lepas tu bila sampai 2007, isteri dia accident and nazak lah. Lepas tu dia dekat hospital, time isteri dia nazak tu, dia berjanji dekat isteri dia yang dia nak menangkan gold medal dekat Olimpik. And the next year, dia practice sungguh-sungguh. Pada tahun 2008 tu, dia menang Olimpik dekat Beijing dalam heavy weight lifting. Dia angkat, yang last tu dia angkat 258 kg, yang dia tak pernah angkat pun dalam seluruh career dia. Dia tak pernah angkat benda yang seberat macam tu. Dia tak pernah angkat 258 kg. Lepas yang belah kanan ni pula, untuk contoh akademik, nama dia Adi Putra. Bukan pelakon eh. Adi Putra ni, dia seorang, kalau dulu ingat ada satu budak famous dekat Malaysia. Sebab dia walaupun kecil, baru umur 5 tahun macam kita kan. Kita dah besar ni, dah masuk you baru nak belajar pasal matematik, admat ni kan. Dia 6 tahun dah pandai dah pasal admat tu. Dia yang pandai gila lah. Yang memang sangat pandai lah dalam matematik ni. Sampai sekarang, alamak cepatnya. Tapi itulah, dia jenis yang tak itiraf sebab dia nak masuk U. Time masuk U tu, dia cubalah qualifying diri dia untuk masuk kan. Sebab dia pandai, tapi dia tak itiraf sebab umur dia terlalu muda. Sekarang ni umur dia 28. 22 tahun, dia mengajar lecturer. Cuba bayangkan. Betapa hebatnya bila kita fokuskan dekat potensi diri kita. Okay.
Ini adalah salah satu quote lah daripada Tim Ferriss. Berfikiran jauh dan indahkan kata-kata orang yang negatif. Life too short to think small. Itu saja daripada kami. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good sharing. Menarik. Okay, soalan untuk... Okay, Adam Rabili dulu. Soalan awak pula adalah, sebab ni daripada apa yang tuan, how you want to focus and consistent dengan academic you? Oh. Macam mana nak fokus academic? Focus and consistent. Maksudnya tak naklah part 1 dekan, part 2 melayang, part 3 putus cinta. Oh. Part 3 jatuh, tak nak. Okay. Alright. Okay, cara saya nombor 1 ialah doa lah. Doa dengan Allah. And then second, saya study. Lepas tu buat ulang gaji. Lepas tu minta restu mak ayah. Itulah. And then time management. Itu je. So untuk yang rakan-rakan lain dengar tu tip-tip je. Tips yang penting ni pertama, okay, you nampak doa dengan Allah Ta'ala, time management yang bagus, everything is give to Allah lah, sebab kita ni kan manusia. Kita ni just human, humble je. Apa-apa Allah yang bagi kan. Kadang-kadang you dah study ke hard ke. Contohnya macam Adi Putra tadi, mungkin dia to be a genius, talented. Tak tahu ketika mak dia pregnant ke memang suka buat kalkulasi matematik. Sebab memang anak-anak ni dia lahir daripada yang genius ni, kadang-kadang ikut tengok juga pemakanan ibu dia ketika mengandung, aktiviti dia yang ketika mengandung suka. Kadang-kadang kalau tengok yang anak-anak yang terlalu hyperaktif, kita nampak how active you are. So bagi pelajar-pelajar perempuan, sebenarnya memang anak-anak ni dipengaruhi oleh emosi ibu ketika mengandung. Okay, bonda share. Contohnya emosi bonda ketika mengandung anak pertama tu, bonda lebih kepada macam anak pertama tak nak cakap banyak lah kan. So kita lebih sayang kandungan, takut keguguran and so on. Tapi anak bonda yang pertama jadi seorang yang pemalu, pelembut. Tak boleh kotor baju sikit, nangis, lagi sekolah air tumpah kat baju pun kena tukar baju lain. Dia rasa benda kena perfect, apa semua. Tapi bila anak kedua, bonda rasa kena lasak. So yang tadi you tengok tu anak kedua, so dia lasak. Tengoklah dia terjerit-jerit macam apa. Okay. Maksudnya potensi anak-anak tu pun boleh dilatih melalui tahap kita punya genetik dalam kandungan. Alright. Soalan untuk Akmal pula. Okay, apakah potensi you, yang you dah challenge diri you tentang you punya potensi diri yang you nampak you memang berubah lah jadi pelajar cemerlang, jadi orang yang bagus, apa? Masuk benda? Tak faham. Ke lagi dulu memang you budak baik je, tak pernah jahat? Tak adalah. Tipu lah kalau tak pernah jahat. Tak best lah, tak jahat. Tak jahat, tak bijak. Tak jahat lah bijak. Saya jahat. Oh, nak bijak punya pasal jangan aku jahat. Okay, Mal. Sekejap, nak cakap pasal saya, nak cakap pasal secara saya berubah dari baik ke jahat ke? Tak, potensi diri dikaitkan dengan potensi diri. Apa yang saya capai sekarang ni lah. Sekarang ni apa yang saya capai ialah saya makin fokus lah belajar. Bila belajar, time kelas yang makin fokus lah. Dulu tak fokus Dulu memang jujur lah cakap main-main banyak. Kalau tak dah genius dah kan? Itulah tu. saya ni tu, apa lagi kan? Saya sukan tak sangat. Main game lah. Saya main game makin power. Okay. Apa lagi lah? Tak, matematik lah. Admat lah. Paling nampak lah. Saya tak sangka lah boleh dapat A+ yang dalam admat. Padahal dulu fail je banyak. Okay. Tu dia ambil contoh orang matematik tu. Nah, itulah tu.
Kan, tu saya ada. Terinspirasikan daripada dia. Saya tengok macam sebab dia ada satu kata-kata dia yang saya ingat lah. Dia cakap time dia kecil tu dia ayat dia saya bagaikan saya bagaikan kereta Ferrari yang dipandu bagaikan kancil. Macam tu. Interesting dia punya quote. Apa? Interesting. Sebenarnya mentor yang kita ambil adalah mentor yang kena jadi kita positif tau. Jangan you jadi ambil mentor yang mengarut. Masalahnya jadikan konsep kendiri negatif. You ambil mentor, contoh boleh terang, maaf. Contoh you nampak you lemah dari segi akademik. Automatically kawan baik you ataupun mentor you adalah sama je sebaris dengan you. Tak berkembang lah yang kawan yang sama level dengan kita tu. Tak apa, kita teruskan berkawan untuk kita aktiviti and so on, sahabatan. Tapi macam mana kita nak jadikan kita ni konsep kediri positif, you kena kawan dengan orang bijak. Contohnya boleh bagi senang lah. Kalau you all ni sama universiti, sama bercinta juga kan, sama universiti nanti. Kalau boyfriend tak pandai, cik girlfriend yang pandai. Kalau girlfriend tak pandai, cik boyfriend yang pandai. Jangan sama-sama cik tak pandai, confirm nanti dua-dua dismiss nanti. Faham? Ha, dengar tu. Banyak ni, ramai ni. Ramai-ramai. Maksudnya kita lengkap melengkapi antara satu sama lain. Okay. Farhana. Dah ada soalan. Farhana, nama sebenar apa ni eh? Siapa? Farhana. Nama awak apa? Nur Syahira Farha. Memang tak dapat attendant ni kalau nama macam ni. Nur Syahira? Farha. Okey, nama ayah ada tak depan eh. Okey, saya Syahira Farha. Soalan saya adalah apakah kebaikan setelah mengetahui potensi diri. Sorry, Bonda tak baca nama awak itu. Okey, jawab soalan. Ada mengapa? Okey. Okey, ni soalan daripada Syahira Farha eh. Soalan dia adalah apakah kebaikan setelah mengetahui potensi diri? Terdapat banyaklah kebaikan dia. Contoh setiap orang kan dia ada potensi diri dia masing-masing. Macam saya cakap tadi, macam main bola, lepas tu kadang-kadang ada orang suka gaming kan. Lepas tu apa? Bersukan lah. Bersukan macam tu. But kalau kebaikan dia bila kita dah tahu potensi diri kita, kita boleh aim untuk mungkin buat kerjaya dekat bidang tu. Contoh macam ada bakat, bila kita ada bakat, contoh bakat dekat main bola, kita boleh aim tinggi untuk membuat kerjaya dalam bola ke. Kalau kita pandai main game, buat kerjaya untuk main game. Kalau kita pandai belajar, tak nak cakap lah, yang banyaklah kerja yang boleh buat bila pandai belajar. Menjawab tak? Menjawab tak? Menjawab. Terima kasih. Terbaik. Okey, seterusnya soalan daripada Yus Radini Yusno. Okey, soalan ni adalah tak nama-nama dia macam nama ex-boyfriend sama Yus. Apakah peranan ibu bapa dalam mengembangkan potensi diri, potensi dalam diri dan anak-anak? Wah, jadi nak mesej lah bulan Ramadan ni nama sama pula. Okey. Yus Radini Yusno. Wah. Siapa? Najak, aku kau. Okey. Jawab aja. Okey, soalan daripada Yus. Let's saya ulang lagi. Peranan ibu bapa dalam mengembangkan potensi dalam diri anak-anak. Okey, parents ni memang orang yang paling rapat kan dengan kita. So, sebagai parents kan, saya sarankan parents tu macam menggalakkan anak-anak dia macam main bola, bagi dia orang menggalakkan apa yang dia orang minat lah. So, biasanya dalam apa yang diorang minat tu, diorang ada potensi lah, ada potensi diri dalam benda yang diorang minat tu. Yes, kalau tengok player-player football kan, macam CR, Neymar semua tu kan, diorang start tu memang daripada kecil lah, daripada kecil. Diorang main tepi jalan je. Lagi tu lah, kita main, at least kita main kat sekolah kan, ada padang kan, dia main tepi jalan. Daripada situ, dia jadi kejaya, dia kejaya, dia berjaya. Ya. Baik. Let's go. Menjawab soalan tak? Alhamdulillah menjawab. Nama awak macam nama ni. Sorry, mohon ingat ni lelaki tadi, sorry. Okay, adik-beradik mak ayah nak buat similar nama kan, kat nama ayah tu ada use kat situ, betul. Alright, soalan seluruhnya daripada Nurul Afika.
Alright, apakah cara untuk meningkatkan potensi diri dalam aspek akademik? Potensi, meningkatkan potensi. Banyak cara, tapi yang biasanya digunakan oleh pelajar yang cemerlang, time management. Paling penting, time management. Kita kena pandai bahagikan masa untuk mengulang kaji, beriadah, meluangkan masa dengan family dan rakan-rakan. Lepas tu, yelah yang apa yang Adan cakap tadi, doa, minta restu daripada ibu bapa. Jangan, ni lah paling penting lah, jangan lawan cikgu lah, jangan lawan. Hormati lecturer, cikgu kita yang mengajar kita. Jawab soalan tak? Ke nak lagi? Menjawab tak? Nur Ayu Akikah. So tip-tip tu memang betul tau. Contohlah kadang-kadang muda faham. Kadang-kadang ada pelajar, ni muda nak tambah. Kadang-kadang ada pelajar, kadang-kadang you nampak memang you pandai daripada lecturer. Contoh you lebih pandai, tapi macam mana you nak tunjukkan pandai you tu dengan cara yang bijak? Macam mana cakap eh? Bijak yang tak arrogant. Ha. Apa maksudnya? Jangan rasa macam alah lecturer ni aja salah lah. You jangan terus tu. Nanti Allah tarik lagi balik nikmat you. You nampak mungkin formula yang lecturer tu ajar tu macam eh, kenapa dia guna complicatednya formula? Sedangkan ada formula mudah. Respect dulu pensyarah tu. Doktor yang ni interest. Saya ada satu contoh. Yang ni boleh guna pakai tak? Maksudnya you want to be humble. Walaupun you bijak. Sebab tu orang cakap apa tu? Yang padi kan? Semakin berisi semakin tunduk. Bermaksudnya lagi kita bijak sebab ni bukan kita terus jadi riak. Bijak kita kena tunduk. Orang-orang yang bijak dia tunduk. Orang-orang yang baru nak up hijab tu biasanya dia lupa diri sekejap. Alright? Boleh. So, apa yang kawan awak present tadi, semua tips-tips tu, time management semua, ya Allah, itulah antara kunci kejayaan ketika di universiti. Di universiti untuk diploma hanya 3 tahun, make sure you betul-betul study. Jangan rugikan masa sebab result you sampai bila-bila, sampai you dah kahwin, dah anak esok, nanti mama, papa, you punya result berapa tu belajar, asal tak pandai sangat. Okay, contoh. So, kalau you forfeit, anak-anak pun macam, okay, I want to be more than you. Okay, contoh. Alright. Seterusnya Nur Azira Iriani, apakah yang perlu dilakukan jika seseorang punya potensi diri tetapi tidak dapat dialakkan daripada ibu bapa dan menurut potensinya? Okey, ni contohnya dia ada bakat potensi diri tapi tak ada supportive. Macam mana? Interesting question. Benda ni apa ni macam nak cakap? Kita jangan mula-mula kita jangan tunjuk depan diorang lah. Kita praktis dalam senyap. Lepas tu sampai maybe macam contoh lah, pandai main game kan, parent tak suka kan. Jadi macam macam solos lagi. kita contoh lah, kita pandai main game. Lepas tu tapi parent tak suka kan. Kita praktis je, senyap-senyap. Jangan tunjuk depan-depan. Sampai kita membuahkan hasil. Contoh macam kita pergi pertandingan, dapat duit, menang pertandingan kan, dapat RM1,000, baru kita bagi tahu. Dia maybe awal-awal dia akan tak suka sangat lah. Tapi disebabkan ada hasil, dia nampak hasil tu. Dia akan berubah hati. Lama-lama dia akan terima. Tapi yang penting bila dia tak suka, jangan membantah, jangan lawan lah. Kita ubat secara senyap lah. Kita praktis sampai membuahkan hasil yang betul-betul dapat apa orang kata, membuka mata mereka. Menjawab soalan tak? Terima kasih. Lama. Maksudnya ini yang Bonda nak terangkan tadi, kita jangan biarkan persekitaran yang pengaruh diri kita. Macam Bonda cakap tadi, you nak jadi individu yang berpengaruh ke you jadi individu yang berfikir? Berpengaruh maksudnya kalau orang tak suka you turun down, orang tak suka you turun tak solat. Orang buat salah tiba-tiba kita tak nak solat. Orang tu yang salah, Allah tak salah dengan kita. Orang yang salah, kenapa awak nak hukum Allah Ta'ala? Contoh hidup ni tak adil apa semua. Maksudnya benda-benda tu adalah benda-benda yang you punya tingkah yang salah. Bonda suka bila kawan awak present cakap, kita nak counter back. Orang nampak kita tak bagus, kita kena tunjukkan bagus. Sama juga macam dalam kelas. Contohnya lecturer tak nampak awak, kewujudan awak dalam kelas ni. So macam mana awak nak tunjuk dia awak bagus? Oh, tunjuklah performance, presentation. So automatically orang nampak, budak ni talented lah. Budak ni memang banyak bakat lah yang kita tak nampak. Kena tunjuk macam tu. Dalam adik-beradik juga, dalam ahli keluarga juga. Kadang-kadang ada ahli keluarga yang bijak pandai,
mak you tak nampak potensi diri you. Contohnya pun ada kes-kes macam ni juga. Kadang-kadang contohnya mak seorang yang very educated, orang-orang penting di Malaysia. So dia ditenggelamkan oleh adik-adik yang bijak. Contohnya dia masuk college, adik-adik lain masuk universiti. Jangan. Belajar ni kat mana-mana pun belajar. How you show yourself. Tapi lala dia boleh counter back, dia lebih bagus daripada bila dia bekerja. Dia lebih bagus daripada rakan-rakan dia. Maksudnya kena lawan balik. Jangan give up tau. Dalam hidup ni jangan give up. Alright. Soalan seterusnya, boleh menjawabkan tadi soalan? Azira. Nurul Maisarah. Macam mana kita nak yakin dengan potensi diri kita ada yang dalam judgmental society? Ni pun sama soalan. Pengaruh sekitaran. Macam yang quotes yang kami bagi tadi dekat slide tadi, kalau ada perasan lah. Apa tadi? Berfikiran jauh dan endahkan kata-kata orang negatif. So bila orang toksik dan kita janganlah layan. Kita maybe kita adalah buat silap kan sampai orang toksik. So kita boleh ambil pengajaran, tapi janganlah take it personal. Jangan sampai terasa diri, jangan sampai merendahkan diri. Lepas tu buat kalau macam ada orang komen kan, macam jadikan benda tu bukan sebagai benda yang downkan kita tau. Jadikan benda tu yang akan improvekan kita. Yeah. Macam tu. Jawab. Tapi okey, itulah. Alright, thank you. Jawab eh? Okey, Nur Alisha pula, apakah peranan ibu bapa untuk membantu perkembangan potensi diri anak-anak? Peranan ibu bapa, tak sudah jawab tapi tak belah jawab sekali je. Jawab je. Banyaklah peranan ibu bapa. Contohnya, support anak-anak bila anak-anak ingin melakukan sesuatu perkara. Lepas tu bila dia dah capai macam dia dapat pencapaian dalam melakukan apa yang dia minat tu, kita pujilah ataupun bagi hadiah supaya nak bagi dia semangat lagi untuk dia buat benda tu. Okey, menjawab Nur Alisha. Okey, boleh nak terang kat sini. Kadang-kadang keringat kita kadang-kadang datang daripada keluarga yang very supportive. Kadang-kadang kita datang daripada keluarga yang tak supportive. Okey, keringat. Betul. Kunfaya kun hidup kita ni. Tapi jangan sebab kita datang daripada keluarga yang tak supportive, kita terus downkan diri kita. Kita kena tanya dulu, kita cabar diri kita. Okey, contoh mak ayah aku ni tak support aku, tapi untuk keturunan aku yang akan datang, aku akan jadi ibu bapa yang supportive untuk anak-anak. Betul. You cabar diri macam tu. You jangan macam, alah mak bapa aku tak support. Okeylah mak bapa aku support. So biarlah aku jadi sampah je. Jangan. You kena ingat, walaupun mak ayah tak support, paling pantang. Sekurang-kurangnya dia dah besarkan you. Sekarang umur berapa? 18, 19. You all majority 19-20 betul? 19-20 majority. So, dia bunuh you tak? Tak bunuh kan? You hidup kan? Allah bagi akal kan? Akal boleh fikir. Hidayah pertama yang Allah Ta'ala bagi adalah kita semua ni adalah akal. So, bila kita ada akal, kita jangan judge mental kita begitu. Okay? Tak apa. Family tak support, tak apa. Allah sayang. Kena ingat. Allah ada dengan kita. Orang lain ada. Okay? Persekitaran ada. Sebab tu kita hidup dalam kelompok masyarakat. Dua orang tak sayang, ada lagi orang lain yang sayang, insyaAllah. Doa yang baik-baik. Tapi jangan sampai bila family tak support, you tunjukkan diri, you provoke diri you. Jangan. Contohnya dalam kelas, contohnya bonda tak support you, you tunjuk diri you dengan dia. Lagi orang tak ambil tahu. Tak kena ingat, orang tak kena lagi tak nak ambil tahu. Jangan, dalam drama TV tu drama. Okay, this is for marketing, untuk trending. Tapi in real life, takkannya you yang kena bantu diri you, majukan diri you supaya orang nampak diri you. Okay, Jack Ma kira ada orang Cina yang tak handsome pun. Tapi bila dia billionaire, orang semua nampak. See? Maksudnya ada potensi-potensi diri yang orang tak nampak you. Tapi you kena keluarkan. Jangan kerana persekitaran kita jadi down. Ingat, kita kena jadi orang yang berfikir, bukan jadi orang yang terpengaruh dengan persekitaran yang lain. Okay, menjawab soalan, okay, jawapan tu. Syamirul, okay. Syamirul ke sekarang? Adakah istilah terlambat untuk mengetahui ataupun mengenapati posisi diri? Ni penting ingat ni. Dia tak tahu posisi diri dia. Tak ada istilah terlambat. It is either you want it or you do not want it. Kalau bak kata pepatah apa tu? Apa seribu kehendak? Nak seribu kehendak, tak nak seribu
Nak seribu dah, tak nak seribu alasan. Alright. Thank you. Okay. Maksudnya setiap orang ada potensi diri, cuma kadang-kadang kita tak keluarkan. Ada. Cuma kita kena congkilkan. Kita cari. Okay, keluarkan. Ah, orang tak tahu. Okay. Seterusnya Zafi Hakim. Contohnya, okay Chamiro. Contohnya ada orang bagus daripada akademik tapi daripada skill tak bagus. Contoh. So you bagus. Tunjukkan yang daripada skill. Contohnya itu. Zafri Hakim, apakah halangan yang bakal dihadapi dalam mengembangkan potensi diri dan cara menyelesaikannya? Oh, dia tak bagi contoh. You all pick lah one contoh. Contoh yang confirm akan hadapi lah, memang confirm lah, toxic people. Memang betul. Confirm. Kita confirm lah. Kita belajar pun dah ada lah toxic people. Nampak dah mana orang yang toxic. Cuma tu lah, kalau bila jumpa orang yang toxic ni, first thing, stay calm, yes. Jangan triggered dengan apa yang dicakap, and take that as an advice and not as a mocking. So kita improvekan diri kita, maybe dia bagi apa tu, dia bagi ayat-ayat yang sentak tu, maybe untuk improvekan kita sebenarnya yang kita tak tahu kan niat dia. Kita just ambil iktibar daripada apa yang dia kata dan jangan terasa. Okay. Okay, betul. Ataupun bagi yang tak kuat, you kena elak toxic people. Dalam kehidupan ni, you akan nampak kita nyerahkan adakah rakan yang membantu diri kita ataupun toxic dan membuka. Dan kita akan nampak dalam hidup ni, senang cerita, you kena tahu pertama orang yang baik dengan diri you dan orang yang musuh dengan diri you. Okay? Musuh tu kita maafkan dia tapi kita leave it dia. Tapi orang yang baik dengan kita, kita balas balik. Jangan backstabbing orang yang baik. Tu yang jadi musuh. No. Sebab dalam hidup ni memang kita, you kena kenal pasti, okay, manusia ni kena kenal pasti orang yang baik dengan you, orang yang musuh dengan you. Orang musuh tu maksudnya ambil kesempatan, tak ikhlas pun. So macam tu, boleh berkawan tapi you berjaga-jaga dan withdraw dia. Tapi withdraw secara senyap, secara bijak. Apa-apa secara bijak. Jangan nampak. Dia cakap dengar, tapi kita dah tahu dia memang ada toxic people, backstabbing you, depan baik, belakang tak. Tak apa. Niatkan daripada diri you sendiri adalah memang Allah lahirkan dia untuk memberi pahala pada you nak menguji diri you. Dah, leave it. Okay? Alright, Nur Hatira, benda punya thing senang je. Macam tu. Zafri Hakim. Benda ada seorang ni, dia soalan dia di skip katanya. Okay. Nuriliana, mana? Nuriliana eh? Okay, apa macam kan? Mana cara untuk elakkan daripada bandingkan diri kita dan orang lain? Ada nak jawab? Okay. Okay, dia banding. Oh, sorry, Liana. Macam mana cara untuk elakkan diri daripada bandingkan diri kita dengan orang lain? Okay, sorry, skip. Tender dah tanda, tu skip pula. Macam apa yang saya cakap tadi pasal burung dan ikan tu kan. Kita jangan anggap diri kita, contoh macam diri kita ni ikan kan. Kita jangan anggap kita sama dengan burung. Tak boleh samakan. So kita jangan samakan diri kita dengan orang lain. Kita boleh ambil orang tu sebagai contoh. Sebagai apa? Apa idola? Bukan idola. Sebagai untuk apa? Untuk majukan diri lagi. Sebagai mentor. Sebagai mentor kita. Untuk kita majukan diri kita. Tapi janganlah kita membandingkan diri kita sampai mendownkan diri kita. Ya, betul. Instead of bandingkan diri kan, saya rasa better kalau kita macam belajar daripada dia. Macam tu. And sama-sama improve. Macam tu. Let's go. Dia jawab tak, Liana? Yang terskip tu, maksudnya kadang-kadang dalam hidup ni, bila kita nak muhasabah diri kita, muhasabah nak bersyukur, kita lihat orang yang susah daripada diri kita, orang yang kurang daripada diri kita. Tapi kalau kita nak cuba nak majukan diri kita, kita kena lihat orang yang lebih hebat daripada kita. Tapi dalam konsep syukur. Tapi jangan kita sentiasa dia orang yang hebat-hebat, yang kaya, yang terlebih-lebih bagus daripada you. Jangan, nanti you down. Contohnya. Alright? Tu yang jadi ikan dengan apa tadi? Jangan bandingkan diri awak. Ikan dengan burung. Ikan dengan burung. Okay. Jangan jadi juga seperti burung kakak tua, pandai bercakap tak boleh terbang kan? Sama juga. Alright. So Nur Atirah, adakah zaman remaja, adakah remaja pada zaman kini masih tidak menemukan potensi diri? Jafri, dah jawab kan soalan ni kan?
Adakah remaja pada zaman kini masih tidak menemukan potensi dirinya? Soal jawapan awak seperti yang kawan tadi beritahu eh. Sebenarnya semua orang ada potensi diri. Okay? Sebenarnya semua orang ada potensi diri. Tapi cuma kita kena congkil potensi diri. Kita kena cari. Betul? Sebab tak semua orang punya potensi diri yang sama. Contohnya pandai menyanyi, pandai buat game, pandai bercakap. That's okay. Potential. Show. Show saya. Pandai mengaji di bulan Ramadan ni tarandum ya Allah. So teruskan. Itu paling saya jealous lah. Orang yang boleh bertarung, bonda pun jealous. Okay? Sedapnya kadang-kadang kalau bonda ada student, sebab kita tak face to face MDS ketika part 1. Kalau ketika part 1 kita ada satu latihan untuk mengaji kan. Mengaji sebelum berapa, suara awak sedap. Awak boleh taranum ni. Kalau saya nak jadikan awak MC, MC yang bertaranum. So buka mukadimah tu dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Memang suara dia lunak. Tak semua orang ada nada suara yang lembut, sedap, lunak. Jarang. Tak semua, sebab tu tak semua orang boleh jadi macam Siti Nurhaliza. Contoh. Okay, Nakyudin boleh bagi contoh ayat society yang akan downkan potensi diri kita bila kita dah yakin diri kita sendiri, dengan diri sendiri. Boleh bagi contoh ayat masyarakat yang downkan potensi diri. Okay. Contohnya kod yang menjatuhkan diri. Nak buat contoh apa? Contoh Nike belajar dapat pointer 3.6 kan? Tinggi tu kan? 3.6 kan? Lepas tu orang toksik datang. Berapa pointer kau? 3.6. 3.6 je. Tengok Adam Rabili. 3.91. Ai, tak payah belajar lah kau. Balik je lah. Tak payah belajar lah. Tak payah bazir dengan masa kau. Kan? Contoh kan tu kan? Okay, boleh contoh. Dia 3.68 Ni contoh. Jangan terasa. Okay, tu contoh. Right. Tapi sebenarnya macam mana kita nak counter back yang positif adalah alah sama je, duduk rekan. Nampak? Let's go. Rekan kan? Tak rekan. Okay. Ada dua, bunda tak tahu bunda tersikit soalan ketak. Ada dua nama, Muhammad Danish Muhammad weh. Muhammad Danish Muhammad. Danish? Memang tak ada ke apa dalam kelas ni? Danish. Dan Muhammad Syazmi. Mana soalan awak? Awak ingat bunda tak? Mana? X eh? Attendance? Ya, bunda je saya. Cepat soalan. Soalan mana soalan? Cepatlah soalan bang. Cepatlah. Bukan nak habis awal ni. Nak sengah cepat. 3 minutes more. Soalan. Soalan saya. Dari tadi cakap pasal potensi diri ni kena ada orang support. Kalau tak ada orang support, macam mana nak cungkil potensi diri tu? Terima kasih. Okay. Dia tak dengar tu dah. Tengah balik. Jolah tu. Hai. Suat tu tak tanya soalan, tak dengar. Tidurlah tu. Kalau tak tidur, main game. Okay, kalau nak main game tak apa. Jadikan main game sampai you pergi tournament yang memang dapat duit apa semua, okay. Betul. Bonda ada senior-senior peers yang memang dia memang game yang dia pergi luar negara so on. Bonda support dia kata bonda. Sebab bonda tahu, dia memang belajar pun sedang-sedangnya tapi dia gamers. Dan dia daripada keluarga yang memang engineer background, yang ayah dia dah ada perusahaan sendiri. Kawan-kawan dia dah memang praktikal dengan company ayah dia. Dia kata tak apa, academic you light-light pun tak apa. Sebab you memang dah ada, you bakal mewarisi syarikat bapak you. Apa lagi you nak takut? So you punya bakat tu gamers, jangan main game buang duit walaupun you punya duit. Game pergi tournament mana-mana, menang. Menang dapat duit ribu-ribu USD. Tu betul. Jangan main game untuk tidur, jangan. Game untuk duit. Kena ingat. Dia sungguh. Alright, bagi dia jawapan. Apa tiada ni? Lupa lah, aduh. Dia kata macam mana. Kau tak ada support. Kalau tak ada orang support, jangan risau. Buat je apa yang kau rasa yang kau ada bakat dalam tu. Ataupun buat benda yang kau minat lah. Contoh, macam kau nak main game kan? Aku kenal kau nak main game. So, practice hari-hari main game. Tapi jangan abaikan pelajaran pula. Mentang-mentang dah adikan. Habis tu kalau team tu berpasukan tapi dia tak ada team. Oh, tak ada orang nak main dengan dia. Macam mana? Marketing cari lah. Game yang solo. Macam game bola ke kan? Boleh main solo kan?
Dah kita nak main game bola, dia nak main game ada team 5. Tapi tak ada team macam mana? Ya Allah dia ni. Okay, maksudnya maksudnya yang macam tu adalah kita jangan jadikan diri kita berada dalam pulau alasan. Alright? Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Ada je alasan. Nanti lepas ni Bonda suruh nyanyi lagu lagu kanak-kanak you all bangau orangau eh. Nyanyi lagu bangau-bangau dan kenapa kita suka salahkan orang lain. So maknanya jangan jadikan hidup kita ni dari penuh dengan pulau alasan. Ada je no. Solution, find a solution. Seorang lagi ni, Muhammad Sazmi Zulfakar. Boleh tu speak apa? Sazmi, mana Sazmi? Sazmi tu kita kan? Sazmi. Sazmi ada tak? Mana rakan-rakan dia? Sazmi ada? Bunda. Ya. Yeah. Ya Uzma. Dia suruh mak lawa ke? Ya? Soalan je kumas. Antuk ya. Bunda tadi Sazmi dah masuk tapi dia lah saya tak tahu kenapa. Dia tak tak dapat kontak dia. Okay, tak apa. Nanti kita simpan Bonda tanda attention dia tapi Bonda buat star. Make sure next time dia kena tanya semua setiap orang presenter next week. Dia kena tanya soalan eh. Okay, Uzma sampaikan okay, pada dia wasiat Bonda hari ni adalah kena post menu sunnah sebab kelas kita habis setengah jam awal untuk menghalalkan setengah jam kelas you all tu. Make sure lepas berbuka puasa gambar cantik. Kalau macam terlalu handsome sangat nak letak gambar tangan je pun tak apa. Maksudnya menu sunnah, nak buka kedai makan ke apa semua ada menu sunnah dan post di, di IG you all dan tag IG UKK. Link Bonda dah letak dalam you all punya WhatsApp masing-masing, alright? Okay, okay tanya buat keempat-empat presenter. Okay, Diana, Nasuha, betul? Hari ni? Betul kan? Betul. Ada Rabili, Muhammad Akmal atau presenter, presentation yang baik. Tapi Bunda harap you all berdua adalah masukkan terus you punya presenter tu dalam YouTube masing-masing dan link tu share dalam group. Boleh? Boleh. Sama sekarang kita adalah antara bidang kerja kita adalah influencer kan? YouTuber and so on. So start for now. Apa-apa assignment sebab kita dah semak assignment you tu betul dah bagus dan you post you punya di YouTube dan you post kepada kawan-kawan you all. To be trending. Mungkin boleh menjadi menjana income you satu hari nanti. Alright. Aku luka hazar. Wabilaikum. Wabilahi taufiq. Wa'idayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you semua. Jangan lupa. Selamat buka puasa semua. Alhamdulillah. Niat yang baik. Okay. Bye. Semua dah masuk internet. Thank you, Wanda. Selamat buka puasa. Thank you, Wanda. Thank you, Wanda. Bye. Okay, Syafiq nanti training baca doa. Minggu depan nak doa lagi. Syazwan nak baca doa. Okay, okay, tak apa. Minggu depan itu pilih orang lain. Bye, Assalamualaikum. Okay, terima kasih Bonda. Assalamualaikum. Terima kasih Bonda. Okay. Assalamualaikum. Salam.